Hey yo, selamat datang kembali di channel Matematika saya dan ya masih dengan soal simulasi KSN kota ya untuk SMP. Soalnya seperti ini. Misal tiga bilangan berbeda dipilih dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 3N di mana jumlah ketiganya sama dengan 3N ya, kelipatan 3N ya. Kelipatan 3 maksudnya. Berapa kemungkinan nilai terbesar hasil dari perkalian ketiga bilangan itu, maksudnya dari tiga bilangan yang kita pilih, hasil perkalian terbesarnya itu berapa? Oke, ini ada optionnya. Mungkin yang mau coba silakan di pause dulu videonya lalu bisa coba. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Karena ini diminta kita pilih tiga bilangan berbeda, di mana ketiganya itu kalau kita jumlahkan itu 3N ya, kelipatan 3 ya. Berarti harus kita pilih, harus dipilih, jadi harus dipilih tiga bilangan berurutan. Jadi kita harus pilih tiga bilangan berurutan. Ya, supaya jumlah ketiganya itu pasti kelipatan tiga ya. Kalau tidak berurutan, belum tentu. Jadi kita harus pilih yang berurutan. Oke, misalkan yang pertama itu adalah n kurang 1. Yang keduanya adalah N, yang ketiganya adalah N tambah 1. Ini adalah tiga bilangan berurutan. N min 1, N, N plus 1. Oke, berarti hasil kalinya N min 1 dikalikan N dikalikan N plus 1. N min 1 dikali N plus 1 dengan selisih kuadrat didapat N kuadrat min 1. Lalu kita kalikan dengan N. Hasilnya adalah N pangkat 3 min N. Nah, ini adalah hasil kemungkinan perkalian terbesar dari ketiga bilangan itu. N pangkat 3 min N. Ya, ini jawabannya. Oke, selesai untuk pembahasan soal kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, share ke kawannya, subscribe bagi yang belum subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video pembahasan lainnya. Bye-bye.